misalnya jilbab, terus saya beli Al-Quran, terus saya beli mungkin roti pakai mentega, bikin berapa apa namanya paket ya kan, bagiin atas nama orang tua saya bersodako. Bu jadi pengen nangis, beli roti, beli air minum, beli ini, kasih, nyampe bu. Itu kata hadis dari Aisyah apa? Inna ummi ufulitat nafsa, ya Rasulullah ibuku meninggal, halaha ajrun, dapat gak deh pahala kalau aku bisa bersodako atas namanya? Nabi jawab, naam, naam, naam. Hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Yang keempat, oh iya, doain udah, isi empat udah mohon ampun, obat suka udah. Yang keempat, silaturahim ala asdiqaihim, bersilaturahmi dengan keluarga-keluarganya, dengan teman-temannya. Sebagaimana Rasulullah tetap silaturahmi hubungan baik dengan keluarga Khadijah dan teman-teman arisannya Khadijah. Hello ibu-ibu, bukan ibu-ibu aja yang sosialita ya. Rasulullah punya istri itu sesuai dengan yang kita punya. Kalau ibu-ibu senang masak, berarti ibu Ummu Salamah. Kalau ibu senang dandan ya kan, sosialita, manjalita, arisan kesana kesini ya kan ya, Zainab binti Jahsy. Kalau ibu senang kesana kemarin ngajar, jadi dosen, jadi guru, jadi pemateri, ibu adalah Aisyah Nurul Anha. Kalau ibu jualan, berdagang seperti di depan, usaha, bisnis woman, berarti ibu adalah Khadijah Al-Kubro. Kalau ibu memimpin kesana kemari, buat ibu diri kita, kesana kemari memimpin, berarti ibu adalah Hafsah bawel. Gini begini, gini ya bu ya, gini demi kebaikan. Hafsah tuh bawel. Cantik dong pastinya. Atau ibu, udah lah gue mah gak aktif lah di luar, gue di rumah aja, gue udah pensiun. Gue mau ngedoain aja deh, doa mulu di rumah. Ibu berarti Juwairiyah. Juwairiyah, bukan Salbia. Kalau ibu tukang ngambek sama laki, ya, habis ngambek itu masuk kamar, banting pintu, gubrak, terus ibu nangis di bawah bantal, ibu Maimunah. Istri Nabi itu Maimunah, pengambek kancil. Kalau ibu sering dibully sama apa wanita-wanita lain, dibully-dibully tapi tetap sabar, ibu adalah Maria Kiptia. Ada di sini begitu? Ada yang cantik manjalita sosialita? Ibu. Sosialita kan, berarti ibu adalah Zainab binti Jahsy. Ini ibu memimpin, berarti ibu adalah Siti Hafsah Khadijah Al-Kubro, Aisyah Nurul Anha. Amin ya Rabbal. Itulah kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, kira-kira begitu sayang. Jadi insya Allah mudah-mudahan silaturahmi ibu bisa sepanjang masa sayang ya. Kalau apalagi sama yang masih hidup, tetap kita membantu semampu kita, ucapin salam dan juga saling memberi it'amu to'am. Kira-kira begitu bunda sayang, bunda siapa tadi namanya? Kak, bunda siapa tadi? Nani. Ibu Nani. Ya kira-kira begitu bunda Rani sayang. Mohon izin kalau saya salah kata mau dimaafin. Ikan kakap ikan patin. Mohon maaf lahir batin. Cukup sampai situ doang. Terima kasih ibu atas pertanyaannya dan juga terima kasih penjelasannya Ustazah Lulu. Tanya jawab sudah ditutup ya. Dan bagi ibu-ibu yang di Hall PLN Nusantara Power kantor pusat ini, juga yang secara virtual masih penasaran ingin penasaran. Follow Instagram saya Lulu Manis. Follow DM. DM namanya IG-nya Ustazah Lulu. Ya. Siapa bu IG-nya? Lulu Manis. Lulu Manis, catat ya ibu-ibu. Lulu Manis, udah lagi rame-rame.